Minasang konnichiwa kembali lagi di channel youtube saya Abah Kazumi Channel Hari ini saya akan membahas pola N4 Ini sering keluar juga di JTS, NATES, ataupun JLPT Minasang ya Ini agak sedikit terlupakan karena memang dianggapnya Wah ini hanya pelajaran bahasa Jepang dasar gitu Karena dipelajarinya di Minani Nihongo Kalau nggak salah ini Yarimas, Mas, dan kudasai Mas itu di bab 41 Minani Nihongo Minasang Nah, untuk yang sebelumnya itu kita sudah pelajari di bab 7 dan bab 24 Minani Honggo. Nah, ini adalah pengembangan dari bab 7 dan 24 dan memang ini posisinya kita akan belajar apa tentang memposisikan kita itu Memberi kepada siapa, menggunakannya apa, terus menerima dari siapa, menggunakannya apa seperti itu minasan karena yarima sendiri itu sama seperti agemas kalau kita ada kimas itu moraimas kuda saimas itu kuremas ya itu sudah dipelajari di bab 7 dan di bab 24 minani honggo ai tapi sebelum kita masuk ke materinya saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis kemudian tekan tombol like nya kemudian tekan tombol share silahkan di share kepada teman-teman yang saat ini sedang mengejar N4. Hai kita langsung saja masuk ke pola yang pertama. Di sini saya sudah sediakan gambar untuk posisi ya minasang ya posisi ada watasi, ada buco atau saco atau modaci, kodomo, inu inu ataupun hana kenapa inu ya karena apa ya di sini ada gambar inunya juga gitu. Hai, nggak 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 itu contoh hewannya aja minasang yang memang e, identik kalau di Jepang itu ya rata-rata memang yang dipelihara itu anjing itu karena orang Jepang itu memang suka dengan anjing gitu minasang. Ai. nah di sini ada sasi agemas sasi agemas itu sama seperti agemas artinya sama memberi tapi posisinya memberinya ke siapa ke buco atau ke saco gitu ya atau e, ke atasan minasang pakainya sasi agemas bisa nggak ke sensei ke sensei pun pakai sasi agemas. Kemudian ada agemas. Agemas itu untuk ke tomodachi ya, atau ke teman yang setara. Kemudian ada agemas atau yarimas. Nah, ini kalau yarimas itu ke anak kecil, ke hewan, ke tumbuhan pakainya yarimas, tapi untuk saat ini yarimas sendiri itu sudah jarang digunakan untuk orang ya. Untuk orang atau ke anak kecil itu pakai yarimas itu sudah jarang sekali minasang orang Jepang sekarang menggunakannya agemas gitu untuk orang. Kalau misalnya untuk hewan dan tumbuhan itu masih menggunakan yarimas. Karena dianggapnya yarimas itu lebih kasar ya, terlampau kasar gitu. Tapi memang masih ada sih orang-orang Jepang yang memang masih menggunakan yarimas kepada orang atau ke bawah bawahan. Ya itu enggak salah, memang apa ya itu sudah apa namanya? Ya sudah biasa gitu pakai yarimas gitu dan memang bukan berarti disamakan dengan hewan atau disamakan dengan tumbuhan juga, nggak nggak seperti itu. Jadi eh, apa namanya masih ada yang masih menggunakannya rimas, ada ada juga yang memang sudah diganti menjadi agemas. itu tergantung ke orangnya masing-masing. Hai untuk pola kalimatnya sendiri seperti apa kita langsung lihat saja di pola yang pertama. di sini ada kata benda satu, ni nah kata benda satunya itu dia adalah orang atau tujuan baik eh, bukan orang saja ya bisa tumbuhan juga bisa hewan juga karena ini tujuannya kemudian di belakangnya ada kata yarimas kalau yarimas tadi ingat untuk orang bawahan hewan ataupun tumbuhan nah ini ada ni partikel ni partikel ni ini menunjukkan tujuan kemudian ada kata benda dua o nah ini menunjukkan objeknya bendanya apa yang diberikan Ya, seperti itu. Kemudian disusul dengan YARIMAS. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama. WATASIWA MUSUMENI AMEO YARIMASTA. WATASIWA MUSUMENI AMEO YARIMASTA. Saya memberikan permen kepada anak perempuan saya. Nah ini kan kepada anak kecil ya. Pakainya YARIMAS. Kemudian ada lagi. WATASIWA INUNI. Esao yarimasta Saya memberikan makanan kepada anjing nah, Ini kepada hewan Jadi tujuannya itu pakai partikel ni Ingat sama seperti agemas ya Partikel ni itu menunjukkan untuk tujuan nah, Atau si penerima Oke Kemudian kita lihat yang kedua di sini ada posisi lagi untuk penggunaan itadakimas dan moraimas. Ya, Itadakimas dan Moraimas mengandung arti sama menerima. Nah, jika kita menerimanya dari buco atau saco ataupun atasan, pakainya Itadakimas. Jika kita menerima sesuatu dari tomodachi atau teman, itu pakainya Moraimas. Dan kemudian, jika kita menerima dari anak kecil, itu pakainya Moraimas juga. Ya, minasan. jadi tidak dibedakan antara teman dan anak kecil. AI seperti apa? Contoh kalimatnya kita lihat di polanya terlebih dahulu. Di sini ada polanya hampir sama ya Minasang ya. Partikel yang digunakan sama, tapi hati-hati untuk partikel ni -nya. Di sini ada kata benda satu ni, kata benda dua o, oh, ada mas. Nah di kata benda satunya itu bisa orang ya, orang at, uh, kayak tadi ya orang. Kalau dari tumbuhan kita menerima apa? ya bisa sih ya menerima buahnya gitu dan sebagainya tapi jarang sekali minasang kemudian dari hewan juga ya jarang hewan yang memberikan sesuatu untuk kita gitu ya kak. ya memang sih ada gitu seperti ya hewan memberikan dagingnya tapi kan nggak semata-mata seperti itu ya nggak Hai nah untuk ninya sendiri ini ini di partikel ini itu adalah pemberinya minasang nah, ini pemberinya kemudian untuk kata benda o nya di sini partikel o nya menunjukkan objek sama seperti yang tadi kita lihat contohnya yang pertama di sini ada watashi wa bucho ni omiyage o itadakimasta watashi wa bucho ni omiyage o itadakimasta saya menerima oleh-oleh dari kepala bagian Nah, karena kita menerima oleh-olehnya dari kepala bagian atau kepa dari atasan, pakainya itadakimasu. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Watashi wa ohime ni otoshida mau itadakimasta. Watashi wa ohime ni otoshida mau itadakimasta. Saya menerima uang tahun baru dari putri raja. Hai, ingat di sini partikel ni ya, penunjuk partikel ni nya itu adalah orang yang memberikan. Kemudian kita lihat yang ketiga di sini ada posisi untuk penggunaan kuda saimas dan kuremas. Nah, ketika dari buco dan saco ya, kita menggunakan kuda saimas. Dari teman dari Tomodachi pakainya kuremas. Dari kodomo, inu, hana dan sebagainya ya dari hewan, orang dan tumbuhan itu pakainya kuremas. Kita lihat di pola kalimatnya seperti apa. Di sini ada watas ini. Nah, watas ininya itu boleh dibawa atau tidak. Karena kuda saima sendiri mengandung arti kuremas, ya sama seperti kuremas. Artinya memberikan kepada saya, jadi watas ininya itu tidak usah dibawa. Kecuali kalau misalnya memberikannya ke saudara kita, misalnya ke adik perempuan kita atau ke adik laki-laki kita Nah itu wajib diikutkan partikel ninya Tapi kepada diri kita pribadi itu watasi ni -nya, ya, Kata watasinya itu tidak usah diikutkan pun tidak masalah Karena sudah jelas ya kuda saimas itu mengandung arti Memberikan kepada diri kita pribadi Hai kita lihat contohnya di sini ada bucho ga watashi ni omiyage o kudasaimashita atau Buco ga omiyage o kudasai masta. ya watashi ni itu tidak usah dibawa minasan ya Kemudian ada contoh yang kedua Ohime oh sama ga watashi ni otoshidama o kudasaimashita Atau Ohime oh sama ga otoshidama o kudasaimashita yang pertama tadi ada contohnya bucoga omiyage o kudasaimasa. Kepala bagian memberi oleh kepada saya. Memberi oleh-oleh kepada saya. Nah watasininya itu tidak usah diikutkan. Pun nggak masalah karena di arti mastanya pun sudah memberikan kepada saya. Jadi watasinya itu tidak dibutuhkan. ai sama yang kedua pun sama Ohime sama ga Otoshi damao Putri raja memberi uang tahun baru kepada saya. Hai, seperti itu minasang untuk penggunaan e, ketiga ini ya Yari Mas, Itadaki Mas dan Kudasai Mas. Kemudian kita lihat ke bentuk T Yari Mas. Nah, kalau yang tadi Yari Mas itu kalau nani nani oh Yari Mas itu kan yang diberikan bendanya. Kalau misalnya T Yari Mas itu sama dengan t Mas. Jadi yang diberikannya itu jasa ya. Nah, Jasa sama seperti yang kita pelajari di bab 24 Minna Nihongo Nah ini yang diberikannya itu jasa Kayak apa ya contohnya ya Membelikan gitu Memberikan pinjam Nah itu kan berarti yang diberikannya apa Jasanya Contohnya bagaimana Di sini ada Watashi wa muskoni kamihiko kio sukute yarimasta Watashi wa muskoni kami kamihiko yarimasta. o yarimashita. Saya membuatkan pesawat kertas untuk anak laki-laki saya. Nah, di sini kan ada kami hikoki o sukute. Sukute itu dari kata sukurimas. Syukurima. mas itu membuat ya. Membuat yarimasta. Yarimasta itu kan tadi memberikan. Jadi memberikan perbuatan. kok memberikan perbuatan gitu. Memberikan membuatkan, nah kan nggak kalau misalnya diartikan seperti itu kan itu jadi bahasa Indonesia yang kurang baku ya sukute yarimas tak kalau diartikan satu-satu sukute itu dari kata suku Rimas membuat yarimas itu memberikan jadi memberikan membuat gimana sih jadi ini diartikannya membuatkan jadi yang, yang diberikannya apa jasa contoh yang kedua di sini ada Watasiwa inuni esao o kate yarimasta watashi wa inuni esao o kate yarimasta saya membelikan makanan untuk anjing ya bacanya nggak usah ngegas ya baca anjingnya nggak usah ngegas <tuluh> hai watashi wa iwa inu ni esao kate yarimasta Saya membelikan makanan anjing untuk anjing ya, Makanan makanan hewan untuk anjing Nah, di sini ada kata ya kate ya rimasta kate itu kan kai mas membeli ya rimasta memberikan memberikan membeli berarti membelikan seperti itu nah, seperti yang diberikannya apa tadi yang diberikannya jasa hai kemudian yang berikutnya ada te itadaki mas ini pun sama ya sama seperti morai mas morai mas itadaki mas itu sama dengan morai mas menerima berarti yang diterima apa jasa juga yang diterimanya contoh Ya. sini ada watashi wa buconi omiyage o katte itadakimashita. Watashi wa buconi omiyage o katte itadakimashita. mas itu kan tadi menerima ya, kai mas itu membeli, menerima, membeli, berarti dibelikan. Nah, artinya di sini saya dibelikan oleh 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 kepala bagian. Hai, saya dibelikan oleh-oleh oleh kepala bagian jadi olehnya ada tiga. Hai, oke. Okay. Kemudian ada contoh yang kedua. Watashi wa ohime sama osiro e surete ite itadakimasta. Watashi wa ohi sama osiro e surete ite itadakimasta. Saya diajak jalan-jalan ke istana oleh putri raja. Hai. Seperti itu des ya ada iki ikimas ya iki ikimas itu kan mengajak ya mengajak membawa gitu. Nah mengajak membawa itu daki itu menerima menerima mengajak berarti diajak seperti itu minasang. Hai kemudian ada yang berikutnya di sini ada kata kerja bentuk te kuda mas kuda saimas itu kuremas ya memberikan kepada saya berarti apa yang diterima sama ini pun yang diberikan kepada saya itu apa jasa contohnya sini ada bu watas ini ingat watas ininya boleh dibawa ataupun tidak ketika menggunakan kuda mas. karena apa artinya sudah mengandung arti memberikan kepada saya jadi sayahnya tidak usah diajak atau dibawa oke jadi bu cowok. omiya geo kate kuda saimas tak wa omiyage o kate Kepala bagian membelikan oleh-oleh kepada saya Contoh yang kedua Ohime sama wa oshiro e surete ite Putri Raja mengajak jalan-jalan ke istana Hai, seperti itu untuk pelajaran hari ini Minasang ya, semoga tidak puas dan semoga selalu ingin terus belajar Hai, semoga ilmunya bermanfaat cita-cita minasang tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.